Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Cipta Tutorial. Oke, di video kali ini di sini saya akan coba unlock set edit dengan menggunakan LADB ya. Nah, kita coba lihat dulu di sini kita masih belum bisa akses atau kita tidak bisa menambahkan setting di global table dan kita harus memasukkan script tersebut ya. Oke. Nah, di sini kita langsung saja ya masuk ke bagian opsi developer atau ke pengaturan ke sini. Nah, kalau misalkan di tablet Samsung A7 Lite ini kita harus aktifkan dulu di bagian tentang tablet, kemudian di bagian informasi perangkat lunak, selanjutnya di bagian nomor versi itu kita tap beberapa kali sampai muncul tulisan seperti itu, kemudian back kita cari lagi, back lagi, dan kita di paling bawah ada pilihan opsi pengembang. Nah, kemudian di sini kita aktifkan debugging USB dan juga proses debugging nirkabel. Nah, ini untuk di Galaxy Tab A7 Lite ini cukup simple teman-teman. Jadi kita hanya cukup mengaktifkan dua saja, debugging USB dan juga debugging nirkabel, tanpa harus adanya atau kita aktifkan debugging keamanan, cukup dua ini saja. Oke, nah selanjutnya di sini kita ubah atau kita buat mode screen ya, split screen. Nah, kita coba langsung di sini buka dalam layar terpisah. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita di bagian bawahnya masuk ke dalam pengaturan. Nah, selanjutnya di sini kita langsung koneksikan atau sambungkan perangkat ya di proses debug nirkabel. Nah, kita langsung masukkan 009402 ya, seperti itu. Di sini di pairing kodenya kita masukkan 00 kemudian 94 kemudian 02. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita masukkan di portnya. Portnya itu 40521 ya teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita masukkan ya. Nah, dia kita masukkan. Nah, selanjutnya kalau sudah terisi kita langsung koneksikan ya. Kita klik OK. Nah, tapi kita harus cek dulu juga teman-teman, takutnya ada yang salah. Nah, kalau sudah kita klik OK. Dan nah, ini dia langsung ada tulisan Hello World. Nah, ini sudah terkoneksi teman-teman. Dan kalau kita coba lihat di notifikasi itu sudah ada ya, proses debug nirkabel terhubung. Nah, di sini kita langsung saja tinggal masukkan script yang tadi ya teman-teman. Oke, di sini langsung saja kita masukkan PM grand kemudian by 4A ya. Nah, ini harus sama persis dan kalau bisa ini harus diketikkan secara manual ya, by 4A kemudian titik set edit ya 22. Nah, 22 kemudian spasi, masukkan di sini Android titik ya titik, kemudian di sini permission. Nah, di sini saya akan simulasikan kalau misalkan di sini kita salah script ya. Nah, contoh seperti ini nanti akan muncul tulisan. Nah, ini biasanya kalau ada tulisan accounting grant, nah seperti itu biasanya itu adalah ada yang salah di scriptnya. Nah, di sini saya coba percepat, saya coba ketikan ulang untuk scriptnya, dan ini script yang betul teman-teman ya, atau script yang benar. Nah, secure setting dari PM sampai ke setting, kemudian kita oke saja teman-teman, enter kalau misalkan gak ada tulisan. Nah, kalau langsung otomatis hilang berarti ini sudah bekerja dengan baik ya. Nah, ini sudah bisa teman-teman. Oke. Nah, kita akan coba ya. Nah, kalau misalkan tadi gagal, itu akan muncul seperti itu, banyak tulisan. Nah, ya, mungkin ada beberapa juga di sini teman-teman yang mengalami kasus seperti itu. Jadi harus diperhatikan di bagian tadi scriptnya. Oke, di sini langsung aja kita coba cek di set edit, kemudian kita langsung masuk ke global table dan di sini kita coba add new setting. Nah, sekarang di sini sudah bisa teman-teman ya untuk kita masukkan script. Nah, seperti itu ya. Di sini udah jelas mungkin teman-teman ya terkait kita unlock atau kita aktifkan set edit di Galaxy Tab A7 Lite ini. Nah, ini teman-teman yang paling penting di sini kita butuh debugging nirkabel. Karena kebetulan untuk di Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini sudah menggunakan Android 11. Jadi fitur debugging nirkabel ini ada. Dan uniknya di sini hanya cukup dua saja, debugging USB dan juga debugging nirkabel saja teman-teman. Nah, kalau misalkan tadi kita nggak nonaktifkan, ini akan masih terus terhubung. Jadi sebaiknya nanti teman-teman untuk di bagian tadi debugging nirkabel ini kita nonaktifkan. Nah, di bagian sini itu di bawah ada host ya, local host.
Nah, sebaiknya itu kita hapus atau kita lupakan. Nah, kita lupakan saja ya. Seperti ini, kemudian kita nonaktifkan. Nah, selanjutnya kita nonaktifkan debugging USB ini untuk keamanan saja, teman-teman ya. Karena kalau misalkan terkoneksi dengan internet terus itu berbahaya. Oke, berbahaya untuk LADB ini. Ini saya ingatkan di sini, teman-teman. Oke. Nah, itu ya, teman-teman. Jadi nanti di sini juga untuk LADB-nya kita harus hapus data juga. Hapus data. Hapus data seperti ini dan juga di penyimpanan ya, di penyimpanan hapus data. Nah, tetapi kalau misalkan ribet langsung dihapus saja nggak apa-apa untuk aplikasi LADB. Tetapi kalau aplikasi set edit lebih baik jangan dihapus, teman-teman. Karena nanti kalau misalkan dihapus kita harus ulangi lagi dari awal, memasukkan script lagi di LADB karena akan kereset untuk scriptnya. Oke, itu saja mungkin teman-teman di video kali ini. Di next video saya akan coba aktifkan driver game di tablet Galaxy A7 Lite ini. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.